rantai nilai dari pembangkit tenaga batu bara yang melibatkan apa investasi di sisi pembangkit yang jumlahnya sangat besar, kemudian pengadaan batu bara juga nilainya sangat besar, kemudian jasa-jasa lainnya, ya ini kan kesempatan untuk korupsinya jauh lebih besar gitu, dibanding dengan energi terbarukan. Masyarakat bisa berkontribusi sebenarnya dengan cara yang cukup sederhana, yaitu memasang pembangkit listrik tenaga matahari di atas atap yang kita bilang solar rooftop.